Assalamualaikum guys. Hai hai hai, selamat pagi semua. Oke, pagi ini saya nak apa? Mendaki Bukit Dua Ringgit. Setelah dah lama dah nak tak naik ni. Sejak apa? Sejak COVID ni, sejak PBB. So, hari ni saya nak naik lah. Aduh, rasa macam sempuk ni walaupun bukit ni rendah. Ketinggian bukit ni cuma 250 je. Tapi mempunyai view yang sangat cantik. Okay guys, ini dia tempat apa spot untuk pendaki-pendaki berselfie, bergambar semua. Cantik tempatnya. Nama Bukit Dua Ringgit, tapi bukan apa, bukan sebarang Dua Ringgit ya. Siapa rasa-rasa nak berselfie bagai kat bukit, Bukit Dua Ringgit lah tempatnya. Juga ni, dah lama tak naik bukit. Okay guys, pemandangan dari Bukit Dua Ringgit ini belum sampai puncak lagi . Baru pertengahan jalan. Okay, kita naik lagi. Tak lama lagi sampai dah ni. Mungkin dalam 5 minit ni. Orang kata guys, kalau kita tak naik bukit pun kita jogging selalu, so kita ada stamina. Tapi bagi saya, jogging lain, hiking lain. Tetap sempat juga. Dia pemandangan suasana dalam hutan Bukit Dua Ringgit. Dengar tu guys, bunyi riang-riang, bunyi riang-riang ke, rasa bukan kot, macam bunyi cengkerik je.
Alhamdulillah guys, akhirnya sampai juga saya ke puncak Bukit Dua Ringgit. Semput. Ani. Okay, ini dia suasana pagi di puncak Bukit Dua Ringgit. Kita tengok view dia. Cantik guys, tengok view dia. Walaupun tak ada awang kepet. Kak Daya. Kenalkan diri, kenalkan diri. Nama saya Ain. Ain. Hai, saya tak tahu nama apa. Ada. Ini Ani. Oi. Hai. Okay guys, kita akan menuruni Bukit Ringgit ni, kita akan menuju ke apa, ke Trans ya, Trans Kebun Bukit Dua Ringgit. Itu apa, pusat latihan polis ya, pusat latihan polis Bukit Sentosa sana tu. Ni Otai Bukit Dua Ringgit. Dari Trans ke? Okey, kami baru nak turun ke Trans. Bawa anak-anak. Itulah tadi nampak. Ramai-ramai. Assalamualaikum Kak Au. Ya Allah rindunya. Rindu. Ini nak ke mana ni? Ni nak ikut Trans ni. Balik Trans. Nak ikut Trans. Dari depan. Kak Ina, apa khabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Dah lama betul kita tak jumpa eh. Sejak PKP. Yoi, memang. Aduh. Masing-masing dah. Hal buat sendiri. Yalah. Saya pun tak boleh nak gerak ke mana. Pergilah jogging belakang rumah pun jadi dah. Jadilah tu. Aduh. Penat. Dan ni. Ini dia runner. Dia lompat-lompat je. Dia kacang je. Dia balik makan. Okay guys, sekarang kita akan menuju ke Trans Bukit Dua Ringgit. Kalau kami ni ikut jalan belakang. Jadi kalau dari jalan belakang ni, kita akan belok sebelah kiri lah. Ini kan? Sini kan tadi? Sini kan? Okay. Ini masuk Trans belakang. Kita ikut Trans Kebun. Ni dia Trans Kebun. Okay, untuk pengaturan semua apa ni, jalan Trans Kebun ni, Trans Kebun Bukit Dua Ringgit ni, dia punya track tak adalah pacak eh, dia landai saja, santai-santai je. Cuma bila dah nak sampai puncak tu adalah menonggek sikit. So sekarang ni jalan landai saja, enjoy je. Morning. Seorang saja ke Miss? Ya, kawan belakang. Oh, ada belakang. Ui, lecak, lecak. Ui, cekuk. Wah, lari. Huh. Nampak guys, dah lah punya lama kita orang tak ikut Trans, tak naik Bukit Dua Ringgit. Tengok track belakang ni dah luas. Dulu sempit je, muat-muat untuk kita orang lalu. Sekarang ha.
Wah. Dengar tuh guys, suara kicauan burung-burung. Nampak tu guys, ada apa, sungai kecil, apa, parit, parit kecil. Ada aliran air di sini. Okay guys, ini jalan dah start memacak tu. Nampak. Tapi ini je lah pacaknya pun. Okay, kita gerak. Okay guys, ini saya dapat jumpa satu apa haiwan di sini. Saya pun dah lupa apa nama dia. Aduh, hai apa ya? Tengok. Dia berhati je kita. Ini apa, tersumpah eh? Tersumpah. Tengok cantik. Buaya. Inilah haiwan langka orang panggil yang jarang-jarang ditemui dah sekarang. Buat apa tu? Pancit lah. Turun tadi ke? Ya. Sampai. Okay, alhamdulillah. Akhirnya kami dah sampai. Apa ni? Melalui trans tadi jalan kebun. Ini sekarang jalan menurun balik semula lah. Ini trek menurun untuk ke parking. Kalau dari trans tadi yang melalui jalan atas tadi lebih kurang dalam 45 minit untuk sampai ke apa, ke simpang tadi. Okay guys, ini antara khazanah ataupun harta di Bukit Duringgit ya. Nampak tak ni? Siapa kenal ni? Buah apa? Ni buah apa? Inilah dia buah mengkudu. Banyak asyik buah mengkudu ni. Saya pun suka makan sebenarnya, tapi saya suka makan masa dia dah masak. Sedap buah ni. Banyak asyik dia ya. Untuk darah tinggi, kencing manis. Inilah dia. Salah satunya harta yang terdapat di Bukit Duringgit. Harap-harap tak adalah orang yang rosakkannya. Okay. Kita pun nak sampai. Dah sampai parking lah. Itu pokok ara. Itu pokok ara guys. Itu pokok ara. Buahnya kecil-kecil lagi. Itu guys, ini lagi tumbuhan yang terdapat di Bukit Duringgit. Ni nama dia periuk kera. Ada lagi nama dia apa tahu orang panggil, bukan periuk kera, apa benda lah satu lagi. Apa, lupa. Ini dia, ini bunga dia. Banyak periuk kera kat sini. Tu guys, view dari bawah ni. Kita nak sampai dah ke parking. Ini rumput-rumput, orang panggil rumput sawana. Nampak tak? Cantik. Nampak? Ini kalau untuk bergambar memang cun. Okay guys, akhirnya alhamdulillah kami dah sampai juga ke starting point balik. Penat tak penat? Kira penat dah juga. Sambil santai-santai kan, sebab dah lama sangat tak pergi ke. Nak menghayati keindahan alam Bukit Duringgit. Okey. Ada masa kita akan jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.